Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Harap sahabat semua sihat ya. Hari ni apa tak masak atas dapur ya. Kalau masak dalam air raya ni kena ada satu mangkuk aluminium ya. Yang sesuai. Ni santan ni beku lagi ya. Opa cairkan dulu. Boleh lah kot ni. Dah lapar lah ni. Ni cili yang tumbuk ni. Tu cili padi dalam 10 biji macam tu lah. Serai ketuk satu batang. Lepas tu sedikit kunyit, garam dan perasa ya. Lepas tu ubi kentang. Ayam tu potong kecil-kecil. Masak dalam air fryer ya. Kalau masak dalam air fryer ni, dia boleh buka-buka tengok ya. Lepas tu buka kacau. Tengok lagi kacau. Sampailah masak. Dapur puah tu ada problem. Gasnya bocor. Jadi atuk tak sempat lah. Atuk kerja nak beli. Nak pergi beli. Dah dikacau tu masukkan balik ya. Agak-agak dalam 15 minit tengok lagi empuk dah ke ayamnya, ubinya. Opa sebelum ni tak pernah lagi masak guna yang ni. Selalu kuih frozen yang goreng-gorengnya masukkan, lembutkan dulu dalam ni, lepas tu baru dibuka api kuat sikit. Kalau gulai tu pekat, boleh tambah air ya. Opa tambah air dalam satu cawan, setengah cawan. Masak atas dapur dengan masak dekat air fryer lain. Tengok kuah dia cair jadinya. Kalau atas dapur kita kacau pelan-pelan kan santannya. Lagi satu, kalau kita masukkan dalam bekas aluminium tu, kita kena tutup. Tutup dengan kertas foil, aluminium foil. Tak adalah nampak ayam atas dia tu macam terbakar. Bolehlah. Untuk dapur emergency. Lagi 10 minit. Apa rasa dah masak dah ni. Dah 40 minit dah. Tengok ubi pun dah lembut dah. Itulah tadi ya. Gara-gara dapur tak boleh guna, opa try dengan air fryer ya. Tak pernah lagi try masak gulai macam tu. Boleh je nak beli nasi bungkus, ada je jual. Tapi saja nak try juga. Tapi lama jugalah. 45 minit baru macam nampak masak kan. Tapi tak tahulah macam mana. Kita tengok dulu. Jom makan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jumpa makan ya. Ini ada sambal belacan sikit.
Ni ada ulam sikit. Ni tadi ya. Tapi taklah sesedap kuah dia tu, tak adalah sesedap macam masak atas dapur. Sementara nak tunggu dapur tu elok ya. Ni ayam dia ya. Ayam dia masak elok. Tapi tak samalah macam kita masak atas dapur ya. Ayam dia boleh empuk, tapi ubi dia tak apa nak empuk. Sambal belacan. Kalau untuk sementara kan, bolehlah kita guna air fryer tu. Air fryer tu sebenarnya untuk menggoreng. Pak Cadang tadi nak goreng ayam, tapi ingat tak ada kuah pula. Tu yang Pak try buat masak lemak tu. Tapi dia, kuah dia, kalau dia masak pun kuah dia tak akan mendidih. Ayam tu saja masak. Dia masak tapi tak mendidih. Okay, bye. Jumpa lain di video. Jumpa lagi di lain video.